Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semua. Selamat menyambut berkat Tuhan pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur ya Bapa buat berkat penyertaan-Mu sepanjang satu malam di dalam perjalanan hidup kami. Engkau memberkati kami ya Tuhan, Engkau bangunkan kami, Engkau berikan kami kekuatan yang baru ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu supaya Tuhan juga yang senantiasa mengiringi langkah kami, memberkati kami sebelum kami melakukan aktivitas kami. Kami mau ya Tuhan disapa oleh firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami, yang menjadi terang bagi jalan kami. Curahkan Tuhan Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dan tetap berjalan di dalam terang-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Senin pada tanggal 10 Oktober tahun 2022 yang tertulis pada surat kiriman Paulus kepada Titus teman sepelayanannya pasal yang kedua ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saya akan bacakan sekali lagi. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, surat Paulus kepada Titus sama seperti surat-surat Paulus kepada Timoteus. Artinya yang bersifat arahan ataupun bimbingan kepada teman sepelayanannya supaya mereka tetap merasakan tugas panggilan Tuhan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau Paulus mengajarkan dan mengingatkan Titus di dalam suratnya pada nats ini, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Kalau dikatakan suatu teladan dalam berbuat baik, berarti kita harus terlebih dahulu memberi contoh dan teladan bagi sekeliling kita. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi harus mulai dari diri kita sendiri. Jangan kita menunggu orang lain terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita mengajarkan sesuatu teladan yang baik kepada orang, teman sepelayanan kita, baiklah kita juga mulai dari diri sendiri. Teladan artinya bisa diteladani di dalam segala hal. Baik di dalam perilaku, di dalam iman, juga di dalam pengharapan, dan dalam segala hal. Dia tidak lagi batu sandungan bagi orang lain. Dan itulah yang menjadi perilaku cerminan dari setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pemberita Injil dan menjadi terang di jalan Tuhan.
Artinya tidak menunggu orang lain terlebih dahulu untuk melakukan hal yang baik, berbuat yang baik, tapi mari dimulai dari diri sendiri. Mencerminkan kepribadiannya sendiri. Adalah tidak baik seseorang mengajarkan sesuatu teladan yang baik bagi sesamanya atau tempat atau kepada teman sepelayanannya dalam melakukan tugas panggilan Tuhan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa mencerminkan suatu teladan. Dan itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini, baik dalam setiap perbuatan kehidupan kita sehari-hari, supaya kita boleh menjadi teladan bagi sekeliling kita. Kalau kita menjadi teladan bagi sekeliling kita, berarti kita menjadi berkat, saluran berkat bagi orang lain. Dan juga dikatakan, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Pengajaran tentang firman Tuhan adalah pengajaran tentang kebenaran. Di sana tidak ada pengajaran di luar kebenaran. Artinya, kalau dikatakan hendak engkau jujur dan bersungguh-sungguh, katakan yang sebenarnya. Katakan ya, kalau ya, katakan tidak, kalau tidak. Di luar itu tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga mengatakan yang benar, jangan pernah takut. Mengatakan yang benar, jangan pernah takut. Dan mengatakan yang salah juga harus berani berkata benar. Itulah yang bersungguh-sungguh. Dan orang yang bersungguh-sungguh juga termasuk orang yang melakukan tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Artinya, dia melayani untuk Tuhan. Dia melayani untuk Tuhan dan tidak pernah untuk memperkirakan setiap apa yang dia lakukan. Melayani dengan sungguh-sungguh berarti dia giat bekerja untuk Tuhan. Dan Tuhan juga tetap memperhitungkan setiap perbuatan yang kita lakukan. Asal kita lakukan dengan bekerja giat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh di dalam diri sendiri. Sungguh-sungguh melakukan yang baik, yang jujur, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Pertama sekali tadi, yang Tuhan inginkan adalah supaya diri kita di dalam perjalanan hidup kita mencerminkan teladan kasih. Kasih, pengharapan, juga di dalam iman kepada sekeliling kita. Menjadi terang bagi sekeliling kita. Menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itulah yang dikatakan suatu teladan. Tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tetapi dia bisa bersinar menerangi sekelilingnya dengan perbuatan yang baik. Menjadi teladan baik di dalam perkataan, baik di dalam perbuatan, dalam iman, juga di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga hendaklah berkata jujur, karena memang firman Tuhan selalu hidup di dalam kebenaran. Firman Tuhan itu adalah kebenaran dan kebaikan yang harus sungguh-sungguh kita ucapkan. Artinya firman Tuhan itu tidak boleh kita
tetap di dalam kebenaran. Artinya, di dalam kebenaran mengatakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan secara murni, bukan tidak murni. Itulah kalau dikatakan berkata jujur dengan sungguh-sungguh dalam pengajaran firman Tuhan. Itulah pengajaran firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang menjadi petunjuk perjalanan hidup kita, pedoman hidup kita, supaya kita tetap berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Jangan kita menyimpang dari jalan Tuhan. Kemana kita diarahkan, kemana kita dituntun, mari kita ikut Tuhan, supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita, dan kiranya Tuhan memberi kita roh kebijaksanaan, biarlah roh-Nya bekerja juga di dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, berkati firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mengajari kami. Curahkan roh-Mu ya Tuhan, memampukan kami untuk mengerti dan menghayati akan isi firman-Mu. Agar firman-Mu Tuhan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Supaya kami mampu menjadi teladan, jadi orang yang bersinar bagi sekeliling kami, baik di dalam perilaku kehidupan sehari-hari dan juga di dalam iman dan kasih, juga di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, biarlah kami juga selalu mengucapkan setiap perkataan kebenaran seturut dengan kehendak-Mu. Karena itulah yang Kau inginkan dari kami, supaya kami memberitakan firman-Mu dengan murni ya Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami juga di dalam melakukan setiap aktivitas kehidupan kami, kami selalu bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, supaya melalui setiap aktivitas hidup kami, kami menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Bapa di dalam surga, mampukan kami supaya kami senantiasa ya Tuhan hidup belajar akan pengajaran firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Juga kami semua yang melakukan aktivitas kami, Tuhanlah yang menjadi penolong kami, yang membimbing kami melalui firman-Mu. Agar kami Tuhan selalu berjalan di dalam kehendak-Mu, tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Agar kami menjadi orang yang setia dan takut akan Tuhan di dalam menjalani hari-hari hidup kami, dan melakukan setiap aktivitas hidup kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengarlah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi berkat melalui setiap pekerjaan kita yang dianugerahkan oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru
bagi kita semua untuk melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.